Lisan ini tidak diperintahkan melainkan dengan salah satu dari dua perkara. Falyakul khayron aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat, rahimallahu mra'an qala khayron faghanima aw sakata an syarrin fasalima. Allah itu menyayangi orang yang selalu berkata baik atau dia diam dari perkataan yang buruk. Dan begitu pun ucapan yang keluar dari lisan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap akhlak dan keimanannya. Disebutkan dalam satu hadis, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan teguh keimanan seseorang sampai teguh hatinya. Dan hati seseorang itu tidak akan teguh melainkan jika ia telah memperbaiki ucapan yang keluar dari lisannya.